Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah An-Naba, sudah memasuki ayat 21. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kondisi di padang mahsyar dan bagaimana dikumpulkannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 10 bentuk kata Rasulullah. Itu umat Nabi maknanya. Sekarang kita lanjut. Kita akan melihat kondisi neraka sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahannam itu mirsad. Mirsad itu berasal dari kalimat rasada. Kalau orang Arab itu pulsa, pulsa itu namanya rasid. Arti rasid apa? Sudah dia persiapkan sedemikian rupa supaya dia bisa internet, nelpon dan lain sebagainya. Mirsad adalah tempat neraka yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika ingin bepergian jauh, dia sudah mempersiapkan sesuatu. Ini pulsa untuk 1 bulan, pulsa untuk 2 bulan, pulsa untuk 1 tahun. Kayak persiap ni, Pak. Neraka begitu juga. Mirsad, neraka itu sudah dipersiapkan. Maka dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan mirsad itu apa namanya? Muhayya'ah, u'iddat, sudah dipersiapkan. Kalau ada yang bertanya nanti, apakah neraka sudah ada atau belum ada? Ya. Nanti ada yang bertanya apakah sorga sudah ada atau belum ada. Karena belum jelas lagi orang masuk dalam sorga mana, neraka mana. Inilah yang memperjelas kalau neraka itu sudah ada dan sorga itu sudah ada. Begitu juga dipertegas dengan sebuah hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqallahul jannata wan nar. Ketika Allah siap menciptakan sorga dan neraka, Allah menyuruh kepada malaikat untuk melihat-lihat. Kalimat melihat-lihat itu dalam bahasa Arab namanya tafaqqada. Tafaqqada itu bukan dakhala. Dakhala itu masuk, tidak. Malaikat tidak pernah masuk ke dalam surga dan tidak pernah masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah menyuruh kepada malaikat untuk melihat-lihat saja kondisinya. Ketika malaikat melihat kondisi surga neraka, malaikat berdialog dengan Allah. Apa kata malaikat? Tidak ada yang tahu nikmatnya surga kecuali dia masuk dulu ke dalam surga. Dan beruntunglah orang-orang yang berada di dalam sorga dan dia kekal dalam sorga. Satu. Yang kedua, tidak ada yang tahu isi neraka kecuali dia masuk dulu ke dalam neraka. Dan celakalah orang-orang yang berada di dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini membuktikan kalau sorga dan neraka sudah ada. Karena sorga neraka ini. Ya. Jadi bukan menunggu ini, apa namanya, menunggu dulu manusia sudah dihisab, baru oh ini kapasitasnya begini. Ini neraka begini, maka ciptakan neraka sekian, ciptakan surga sekian. Tidak. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan surga itu darajat, sedangkan neraka itu darakat. Darajat itu makin ke atas. Darakat, neraka itu makin ke bawah. Jadi kalau makin ke bawah makin sengsara. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu juz'um maksum. Jadi neraka itu sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu itu ada pintu-pintu lagi.
Demikian pula surga itu ada tujuh. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i itu artinya demi yang genap dan yang ganjil. Kalau surga itu, kalau neraka itu tujuh, maka surga juga tujuh. Ya. Kalau ada siang, maka ada malam. Semua ada pasang-pasangannya. Maka inilah alasan sebagian penafsir mengatakan surga itu juga tujuh, sebagaimana neraka itu juga tujuh. Walaupun yang berhanda, surga ada lapan. Lepu yang ke-8. Jadi, dan surga 8. Berarti kalau surga 8, neraka 8 juga. Ya, tetapi Ibnu Abbas mengatakan, karena neraka itu sudah 7, maka surga juga 7. Walaupun sebagian mengatakan surga itu 1. Yang lain apa? Fakat al-musammayat. Cuma nama-namanya saja yang berbeda. Ini yang dimaksudkan dengan mirsad. Mirsad itu memang sudah dipersiapkan. Seperti pulsa. Ya, pulsa. Pulsa yang sudah dipersiapkan oleh seseorang. Paket yang sudah dipersiapkan oleh seseorang untuk sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Ini begitu juga. Neraka itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya jumlah isbat namanya. Kenapa isbat? Karena didahului dengan inna. Jadi makanya hana perle ragu nih. Hana perle ragu kalau neraka itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena dimulai dengan inna jahannama kanat mirsada. Pertanyaan kedua, kalau tadi kenapa mirsad, sekarang yang kedua. Kenapa disebutkan jahannam saja? Kenapa tidak disebutkan tujuh-tujuhnya? Inna jahannama waladha wasair wasakar wajahim wahutama wahawiyah kanat mirsada. Kenapa disebutkan satu saja? Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majas mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan satu, tapi untuk semuanya, sudah mewakili yang lain. Jahannam sudah mewakili neraka-neraka lain. Tidak perlu disebutkan satu-satu oleh Allah. Dan juga nanti kadang-kadang bukan jahannam disebutkan. Kadang-kadang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ladha, kadang-kadang sakar, kadang-kadang sa'ir, kadang-kadang jahim, innal jahima. Kadang-kadang jahima. Ini namanya mewakili yang lain. Kenapa disebutkan jahannam? Karena jahannam itu yang paling tinggi itu jahannam. Yang paling atas itu jahannam. Sekarang kita lanjut. Untuk siapa neraka itu? Litaghina ma'aba. Itu lam lit tamlik. Tamlik itu apa? Miliknya. Ini namanya hakku tamlik namanya. Jadi milik. Taghin, kalau kita melihat di dalam ayat lain, baik itu dalam surah Al-Isra, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Ali Imran, idhab, atau di juz 30. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalimat tagha, kalau kita mengisi air, kita buka air ini, Pak. Airnya sudah penuh, kita isi lagi, Pak. Meluap dia dari bawah ke atas itu, meluap. Meluap itu namanya tagha. Ya, ini, Pak. Meluap tagha. Kalau di dalam tafsir jalan lain, tagha itu artinya apa? Ya tajawas al-had. Dia sudah kelewat batas. Itu tagha namanya. Makanya Fir'un itu dikatakan tagha. Kenapa? Karena sudah kelewat batas. Karena apa? Seperti air, Pak. Air enggak muat lagi tapi dia sudah meluap keluar. Itu tagha namanya. Makanya Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab ila Fir'aun, da'wahila Fir'aun innahu tagha." Dia sudah tagha. Tagha itu sudah kelewat batas. Tagha juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena air yang ada di tanah itu sudah keluar terus. Air yang ada di langit, air hujan sudah turun terus, tidak pernah berhenti-berhentinya. Maka ini juga namanya tagha. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah meluap, naik meluap, maka saya ambil kalian, kata Allah, saya suruh kalian untuk naik ke atas kapal. Ya, ini makna tagha. Dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan tagha itu untuk siapa? Lil kafirin. Orang-orang kafir. Itu tagha namanya. Kenapa orang kafir dikatakan tagha? Karena mereka menutup-nutupi diri. Maka dinamakan dengan tagha. Ya, namanya. Jadi makanya kafir itu berasal dari kalimat kafara. Kafara itu apa? Setelah melubangi dia tutup lagi. Setelah dia lubangi dia tutup lagi. Ini namanya kafara. Makanya orang-orang kafir itu kufur nikmat.
Dia sudah tahu kalau nikmat itu berasal dari Allah, tapi dia menutup-nutupi diri lagi. Maka ini alasan Imam Jalalain, kalau neraka itu untuk siapa? Littaghin, ma'aba. Jadi taghin itu untuk orang-orang kafir. Kafir yang mana? Itulah yang tujuh. Kafir tujuh itu termasuk di situ kufur, kufur nikmat. Ma'aba. Ma'aba itu berasal dari kalimat aba ya'ba. Apa namanya? Aba, aba itu kembali. Ma'aba tempat, tempat kembali. Sama seperti awa ya'wi, ma'wa. Ma'wa itu tempat kembali. Jannatul ma'wa, ya, Mbak. Surga tempat kembalinya. Ini ma'aba begitu juga. Ma'aba itu marja atau tempat kembali. Maka neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir, diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah kelewat batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang at-taghin. Labithina fiha ahqaba. Ada yang membaca tanpa alif. Labithina fiha ahqaba. Ada yang membaca alifnya panjang. Labithina fiha ahqaba. Labithin itu maknanya apa? Dia menetap, tinggal. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba itu jamak dari hukbun. Hukbun itu berapa? Hukbun itu 80 tahun. Hukbun. Hukbun hukbani dijamak dengan ahqab. Ahqab itu adalah kumpulan dari 700 hukbun. Ya, nampak 700 hukbun. Saya ulangi lagi. Labithina fiha ahqaba. Seorang akan tinggal di dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu bentuk jamak, bentuk banyak dari hukbun. Hukbun itu satu. Ahqab itu penafsir mengatakan 700 hukbun baru dia menjadi ahqaba. Artinya kalau kita ingin tahu, satu hukbun itu 80 tahun. 80 kali 700 56.000. Ya. 56.000. 56.000 coba kali saja sehari 1000 tahun 56 juta. Ya. 56.000 tambah 0 lagi. 56 juta, ya, Pak. 56 juta itu baru satu hari. Kalau satu tahun kali saja 365 hari. Jadi artinya apa? Kalau satu tahun, perkiraan satu tahun, 56 juta itu dikali 365, itu untuk satu tahun. Untuk dua tahun kali saja, kali dua, kali tiga, kali empat dan lain sebagainya. Ini seorang berada di dalam neraka. Tapi Imam Jalalain mengomentari lain, Pak. Yang dimaksudkan ahqaba itu abadal abidin, kekal selama-lamanya kecuali nanti diizinkan oleh Allah untuk bisa keluar dari neraka. Itu makna ahqaba. Jadi ahqaba itu kalimat majas, bentuk majas, tidak ada masanya. Artinya apa? Terus menerus di dalam neraka. Ini cuma gambaran saja. Contoh begini. Sorga itu seluas langit dan bumi. Apakah betul seperti itu? Seluas langit dan bumi. Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ini cuma gambaran saja. Sorga lebih luas daripada itu lagi. Cuma karena manusia di dunia ini, dia menganggap bumi ini luas sekali, langit itu luas sekali, maka diberikan gambaran oleh Allah yang bisa dicerna oleh otak manusia. Sorga itu seluas langit dan bumi. Ya. Jadi artinya apa? Lebih luas lagi. Jadi itu diberikan gambaran saja. Ini begitu juga. Ahqaba bila waktin abadal abidin. Jadi selama-lamanya surga akan dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali nanti izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar. Ada sebuah apa namanya? Anil Hasan. Jadi dari Hasan. Ini kita jumpai juga di dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Sawi. Apa kata beliau? Fawallahi, demi Allah, katanya apa? Ma huwa illa annahu idza madha hukmun dakhala hukmun ila al-abad. Demi Allah saya bersumpah, kata Hasan. Ketika seorang masuk ke dalam neraka, dia menghabiskan waktu 80 tahun, dia akan merasakan 80 tahun selanjutnya, 80 tahun selanjutnya, 80 tahun selanjutnya, sampai 700 kali. Walaisa lil ahqabi iddah illal khulud. Jadi kata beliau, tidak ada ahqab itu kecuali apa? Kekal selama-lamanya dalam neraka. Karena apa? Waktunya itu, ini diberikan jangka waktu supaya manusia itu bisa mencerna dengan otaknya, Pak. Padahal sebenarnya di neraka itu dia kekal selama-lamanya, kecuali nanti diizinkan oleh Allah untuk bisa keluar.
Wa'an Ibnu Mas'ud, ya ini dari hadis dari Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Law 'alima ahlun nar, kalau penduduk neraka tahu, annahum yalbathuna finnari adada hasad dunya la farihu. Kalau mereka tahu berada di dalam neraka itu seperti berada di dalam dunia, di dunia. Artinya dunia kan waktunya terbatas. Kalau ada umur 60 tahun berarti dia sengsara 60 tahun di dunia. Kalau umur 70 tahun, 70 tahun sengsara di dunia. Kalau seandainya orang-orang penduduk neraka, dia menganggap kalau hidup di dalam neraka itu seperti hidup di dalam dunia, maka dia akan senangnya luar biasa. Kenapa senang luar biasa? Waktu di dalam neraka ada batas waktunya. Tetapi apa? Sayangnya tidak ada batas waktunya. Ya, makanya mereka tidak senang, hanya jadi tenang. Ya. Karena apa? Tidak ada batas waktunya. Kalau dunia ada batas waktu. Ketika seorang sakit di pengahli urungci, ketika meninggal dunia, kabeh. Artinya apa? Sakit tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi. Ya. Makanya kalau orang penduduk neraka, kalau seandainya di dalam neraka seperti di dunia, maka senang sekali mereka. Tapi masalahnya tidak sama seperti di dunia. Artinya apa? Kekal selama-lamanya. Kalau mereka sengsara-sengsara terus selama-lamanya. Kalau di dunia tidak. Sengsara itu tergantung batas waktu. Ketika umurnya cuma sekian puluh tahun saja, berarti segitu saja. Habisnya kahanali. Ya. Dan kalau seandainya, walau alima ahlul jannah, kalau penduduk surga dia tahu, annahum yalbathuna fil jannah adada hasad dunia lahazan. Kalau seandainya, kita ngomong andai-andai, Pak. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Kalau seandainya, penduduk surga dia tahu, kenikmatan surga itu seperti hidup di dunia, ada batas waktunya, maka dia akan sedih sekali. Oh mati ada lagi dalamnya. Apa namanya di dalam surga? Tetapi apa? Terbalik. Di dalam surga itu tidak seperti dunia. Dunia ada batas waktunya, tapi surga tidak ada, tidak ada batas waktunya. Maka dia akan senang sekali, ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengertian dari ahqaba. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Jadi ini kita cerita tentang bagaimana di dalam neraka. Ini memang cerita-cerita gaib. Artinya apa? Ini kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini. Sejauh mana keimanan kita? Sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Makanya Al-Qur'an itu ilmu yakin. Artinya informasi yang diberikan kepada kita, hana perlu ragu ne, Pak? Hana perlu ragu? Ya. Kalau kita ragu, berarti kita ragu sama Al-Qur'an. Kalau kita ragu sama Al-Qur'an, kita ragu sama yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ragu kepada yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kita ragu kepada Nabi Muhammad juga. Kalau kita ragu kepada Nabi Muhammad, kita juga ragu kepada yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka rentetannya panjang sekali. Maka hana perlu ragu. Pu yang gekelam Al-Quran sami'na wa ata'na, kamu patuh, kamu dengar ya Allah. Apapun itu ya Allah, walaupun tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Jadi makanya Allah mengatakan wala la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Saya mau terjemahan ini. Coba Pak Endang dibaca terjemahannya. Kita ingin lihat bardan itu apa, syaraban itu apa di situ. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Iya. Kok kesejukan ya, Pak? Di dalam terjemahan lain dingin, mereka tidak dingin. Kalau dingin kan sengsara juga, Pak, menyu dingin tepi-tepi, Pak. Gedenya tajak bak tempat tempat lepi tapi kan sengsara acinya. Jadi makanya Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, apa yang dimaksudkan dengan bardan? Bardan itu adalah ar-rahah. Seorang itu ketika masuk ke dalam neraka tidak ada waktu untuk beristirahat. Hana wate istirahat. Artinya apa? Terus diazab, terus diazab, terus diazab oleh Allah. Waktu istirahat hana. Kalau ada waktu istirahat kan mangat becut. Kita ketika sedang apa goes-goes atau apa saja kita lakukan, nah istirahat. Kita bawa mobil perjalanan jauh, umma kahet hanyo, tak istirahat Pak, kamangan gini. Waktu tidak bodoh kamangan Pak. Ini nada istirahat. Maka istirahat itu kata Imam Asy-Syaukani digambarkan dengan bardaw wala bardan. Bardan itu apa? Dingin. Maksud dingin apa? Nyaman. Nyaman itu apa? Seorang itu bisa beristirahat. Jadi yang dimaksudkan dengan bardan di situ adalah ar-raha. Tidak ada waktu untuk raha beristirahat. Dalam tafsir lain, termasuk Imam At-Tabari,
termasuk Ibnu Abbas, termasuk Jalalain, termasuk Imam Al-Baghawi. Bardan ini apa maksudnya? La yadhuquna fiha bardan, maknanya apa? La yadhuquna fiha an-naum. Mereka tidak bisa tidur, hanya dengar. Maka seorang yang tidak bisa tidur ketika di dunia, itu artinya apa? Hatinya bermasalah. Ketika dia enak tidur di dunia, berarti tenang jiwanya. Kalau jiwanya tenang, maka kepalanya tenang, anggota tubuhnya juga tenang. Maka dia tidurnya juga tenang. Ketika seorang berada di dalam neraka, hanji tengut. Kenapa tidak bisa tidur? Karena hatinya tidak tenang. Allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa tidak bisa tenang? Karena api neraka mengincar hatinya. Ya. Sebelum hatinya meledak, maka terus diincar ini, Pak. Diincar hatinya, allati tattali'u 'alal afidah. Karena yang berbuat masalah itu hati, Pak. Bukan manusia itu mencu watagop karena hati, Bro. Bukan manusia kalian maksiat karena hati, Bro. Bukan manusia tengen hana mangat, siapa hana mangat karena hati hana betul, Pak. Kenapa manusia tidak mau beribadah, berat beribadah karena berat ba hati, Pak. Ketika hati itu enak sekali, Pak. Hati tenang, Pak. Hati bersih, Pak. Semua akan bersih. Ketika hati itu nyaman, Pak, maka tangan ini tidak pernah bagi mengambil punya orang lain, Pak. Ketika hati ini tenang, Pak. Seorang tidak lagi temenak-temenak gaup. Hanali temenak gaup, Pak. Hanali kengkeng ke gaup, Pak. Kenapa? Hatinya sudah tenang, Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan la yadhuquna fiha bardan. Jadi bardan di sini naum. Naum itu apa? Tidur, ya. Makanya nanti kalau di dalam Al-Qur'an itu kenapa kita berdoa kepada Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah. Tidur itu sebagai bukti kita berterima kasih kepada Allah. Nah, orang hanjut dengar, Pak. Nggak bisa tidur dia, Pak. Susah, Pak. Hanjut dengar. Mata kami rahli, hanjut dengar, Pak. Maka tidur itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kita bisa tidur siang, nikmat luar biasa. Kita bisa tidur malam, nikmat yang luar biasa, Pak. Karena ada orang nggak bisa tidur-tidur, Pak. Di dalam surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita, Pak. Menceritakan kepada gedanya mendumba. Menceritakan kepada Rasulullah, menceritakan kepada sahabat-sahabat dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, ya, perang Uhud, ya. Rasulullah sebenarnya ini bukan kekalahan sebenarnya, tidak. Ini kekalahan untuk menuju kemenangan sebenarnya perang Uhud. Cuma diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kalian sudah menang. Yang kedua kali karena tidak patuh kepada pemimpin, tidak patuh kepada Muhammad, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan pelajaran oleh Allah. Sehingga syahidlah 70 sekian orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan penghafal Al-Qur'an. Ketika itu Rasulullah bahkan kena apa namanya? Berdarah juga. Berdarah juga di tubuh beliau itu. Dan sahabat yang lain juga demikian. Bayangkan saja, orang yang sudah diberikan musibah, seseorang yang sudah luka-luka, nyen tidur tidak enak lagi, Pak. Tengen hana mangat tapi hana mangat pekan ipike musuhi. Kalau tidur apa? Habis sipoh li musuhi. Tetapi apa kata Allah dalam surah Ali Imran? Saya tidurkan mereka semuanya. Artinya apa? Saya berikan nikmat. Ketika mereka diberikan musibah oleh Allah sampai-sampainya bisa tertidur, Pak. Bisa tertidur. Orang yang mengalami tsunami hanya dengar kanyan, Pak. Alale amitan hoan lo hoan lo. Hana orang dengar ada tsunami, Pak. Ketika setelah tsunami, ala istirahat dengan Hana, Pak. Tidak pernah istirahat dia. Kenapa? Dia mencari anaknya. Kenapa? Jiwanya belum tenang lagi, Pak. Tapi ini apa? Diberikan, ditidurkan oleh Allah. Makanya pasukan-pasukan Uhud itu mereka tidurnya luar biasa. Padahal tubuhnya sudah berdarah-darah, Pak. Ketika itulah apa? Tidur makna di situ adalah ar-rahah, an-ni'mah, nikmat. Rahah, rahah itu apa? Waktu untuk istirahat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kenapa Ibnu Abbas itu mengartikan makna bardan, bardan itu dingin atau sejuk dengan tidurnya, Pak. Maka tidak ada yang mengartikan bardan itu kedinginan, tidak, atau dingin, tidak, Pak. Tetapi dengan makna majaz. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wala syaraba. Apa makna wala syaraba? Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan begini, saya berikan minuman, saya berikan makanan, saya berikan tempat tinggal. Maka orang yang berada di dalam neraka, itu minuman diberikan oleh Allah. Kan hana gejo. Inilah keadilan Allah. Di dalam surga juga diberikan juga minuman. Bahkan minuman itu disebutkan dengan tasnim. Ya, tasnim itu kalau di dalam tafsir Baydawi, tasnim adalah minuman terhormat yang diberikan kepada penduduk surga. Bagaimana tasnim itu? Dia apa namanya? Memang hana demakai, Pak. Artinya apa? Yatiru fil hawa. Dia terbang di air itu, kemudian masuk ke dalam gelas penduduk sorga. Itu namanya tasnim, namanya, Pak. Ya.
Penduduk neraka diberikan minuman juga, bukan tidak diberikan minuman. Inilah keadilan Allah. Penduduk surga diberikan istana oleh Allah, penduduk neraka diberikan istana juga. Mana buktinya? Di dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi menyikapi makna qul a'udzu birabbil falaq. Salah satu makna falak, falak itu lima maknanya. Salah satu maknanya al-qasru fi jahannam, al-qasru fin nar, al-qasru fi sa'ir, al-qasru fil jahim, adalah istana yang diberikan oleh Allah di dalam neraka jahannam, dalam neraka sa'ir, dalam neraka jahim. Di mana pelayan tu? Umannya dalam neraka ada tempat tinggal. Mana pelayan? Ada tempat tinggal. Istana kerja oleh Allah. Oh, na minuman. Kenapa tidak ada? Jadi apa maksud minuman di sini? Kata Imam Jalalain, minuman yang dimaksud asyurbu yataladzadu bihi. Minuman yang mereka bisa menikmati minuman itu. Tapi di dalam neraka minuman juga, tapi tidak bisa mereka nikmati minuman itu, Pak. Ya. Sebelum kena mukanya saja itu sudah meleleh mukanya, Pak. Kal apa nama? Yashwil wujuh bi sasyarab wa sa'at murtafaqa. Jadi yashwil wujuh. Yashwil wujuh itu apa? Saking panasnya air itu mukanya bisa meleleh. Yashwi, makanya ikan panggang itu namanya samakun mashwi. Ikan kalau dipanggang itu kan jauh dari api, Pak. Kalau dekat dengan api hangus, angoh, Mbak. Ini jauh dari api. Ketika jauh dari api, maka keluarlah minyak dari ikan tersebut. Seorang ketika dia jauh dari minumannya, maka keluarlah minyak dari ini, Mbak. Inilah namanya ghislin. Ghislin itulah adalah makanan juga orang neraka. Ini keluar air-air, Mbak. Ini kenyai pajuh, Mbak. Yang dimakan, Mbak. Makanan juga ada. Zakum, ghislin, apa lagi? Ada satu lagi, ada tiga. Jik pilih, jik request. Pemuhadran, nyamuhnya cok. Oh, namuhnya pilih yang kedua. Oh, namuhnya pilih yang kedua. Pilihannya cuma tiga saja. Minuman begitu juga. Tidak ada lain minuman kecuali minuman yang bisa menghancurkan dirimu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala syaraba illa hamima wa ghassaka. Ya, nama. Jadi minuman itu tidak ada kecuali illa. Ya, ini illa istisna namanya. Ini namanya istithna muttasil. Artinya apa? Tidak saya berikan minuman kecuali, maknanya ada minuman, bukan tidak ada. Tetapi dikecualikan oleh Allah. Minuman khusus. Ya, nembak. Ini sama begini. La ilaha illallah. Itu juga istisna muttasil. Artinya apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada ini. Tidak ada ini. Tidak ada ini. Kecuali Allah. Seperti ini. Tidak ada minuman. Tidak ada minuman ini. Kecuali apa? Ada minuman. Ya, nembak. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu ada. Tidak ada pemberi rezeki. Pemberi rezeki sebenarnya ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Si fulan tidak memberikan rezeki kepada kita. Si fulan tidak memberikan mudarat kepada kita. Si fulan tidak bisa memberikan penyakit kepada kita. Si fulan tidak bisa, dokter itu tidak bisa mengangkat penyakit kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Si fulan tidak bisa membunuh orang lain dengan sembarangan, Pak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Maka kenapa Rasulullah tenang selalu kalau keluar dari rumahnya, Pak? Kenapa? Karena bertawakal kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Semuanya tidak akan terjadi, ya Allah, kecuali semua sudah Engkau kontrol, ya Allah. Semua tidak akan terjadi, ya Allah, kecuali dengan izin-Mu, ya Allah. Termasuk iblis sendiri, Pak. Ya, iblis hanya macam-macam mengedanya, Pak, ya. Syaitan tidak bisa macam-macam sama kita, Pak. Syaitan harus minta izin dulu kepada Allah ketika dia ingin memudaratkan seseorang, Pak. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa. Makanya syaitan mengatakan sendiri, saya tidak bisa menggoda hamba-Mu, ya Allah. Ya, tidak bisa saya goda. Saya bisa menggoda hamba-Mu kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang ikhlas beribadah. Saya tidak bisa menggoda dia. Maka ikhlas itu di sebagian literatur tafsir mengatakan ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu dia berbuat terus, Pak, berbuat terus, dan dia lupa apa yang sudah dia buat. Ya, nama. Nyohan bayi pegat tak boh katinga ingat aja, Pak. Nyam mesian lalu bantu lu 3 juta. 3 juta bantu ya pegah-pegah. Nyam lalu bantu 3 juta. Nyam lalu bantu ji tapi awak ah hanai boh yum ke lu. Nyam lalu bantu ji, lalu bantu ji. Nyam hanai ikhlas nanti, Pak. Hati-hati ingat-ingat mendok. Jadi artinya pemahaman secara awam, ikhlas itu apa? Kerja terus, Pak. Apa yang dikerjakan nanti ingat le, Pak. Hai padu nanti bantu mesti. Oh, pandai nanti ingat lom lu. Padu nanti bantu anak yatim. Ani nanti ingat lu lom. Ya, ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksud dengan illa, Pak. Karena nanti di Al-Quran juga ada illa mungkati, ya, illa yang terputus, tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Kita lanjut. Illa hamiman, atau kalau kita lanjutkan hamimau wa ghassaka. Apa itu hamim? Hamim itu ada beberapa macam.
Nanti ada ini namanya hamim. Apa hamim ini? Hamim itu teman sejati. Ya, ini, Pak. Ada juga hamim itu apa? Hamim itu panas sekali. Yang tu'umdhat. Itu hamim namanya. Air yang diberikan kepada seseorang dalam neraka. Illa hamiman. Kenapa tidak ada alif lam? Ya, ini kalau ilham. Hamimau wa ghassaka. Rupanya ada pengaruh. Alif lam dan tidak ada alif lam itu pengaruh. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, seorang itu akan masuk ke dalam neraka. Itu kalimatnya beda-beda. Naran talabba, tidak menggunakan alif lam. Satu lagi, ilan nar, menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, itu namanya litahwil, untuk menakut-nakutinya. Allah ingin menakut-nakuti orang kedanya supaya kita tidak berbuat maksiat. Kalau kalian berbuat maksiat, akan aku masukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berikan minuman yang panas sekali. Sebagian orang tidak menggunakan akalnya, panena. Hal ini betul, mana percaya. Tetapi kalau sudah menggunakan alif lam, itu sudah makrifah. Arti makrifah apa? Seorang sudah jelas masuk ke dalam neraka, Pak. Saya berikan kamu air yang panas, ya sudah jelas. Tapi ini belum masuk neraka lagi. Sudah diwanti-wanti oleh Allah, hati-hati, beribadahlah kamu, patuhlah kepadaku, jauhilah apa yang aku larang, kata Allah. Karena konsep hidup di dalam versi tafsir Jalalain, apa kata beliau, ini juga didukung oleh penafsir lain, Pak. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, mudah saja. Yang pertama, jalankan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hidup insya Allah, apa namanya, tenang jiwa, dunia akhirat tenang, katanya, Pak. Waktu itu saja, puna geyu oleh Allah, puna rida Allah, hana rida, baik puput, ya, Pak. Nyo dah cua ada gua perida Allah hana rida ambek dah bubut dah puduk ni mbak. Tedang dah duduk dah kengge gua perida Allah hana rida ambek dah bubut. Ya mendang wai. Insyaallah aman ude ba aman ude ba. Dunia akhirat aman gede ude ba. Nyo masalah haji. Kita minta berdoa kepada Allah. Ya Allah ne tulung lu ni Allah ne berkah rezeki. Kipan berkah rezeki gede semayang dan. Kipan berkah rezeki kalau kita maksiat masih kita lakukan mbak. Bukan maksiat dilakukan masih kita ambil punya orang lain. Masih kita ghibah orang lain. Masih kita kung ngurung lain mbak. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis ini ada di diambil dalam beberapa literatur tafsir dan tasawuf ya. Kalau seandainya ini hadis Rasulullah mengatakan kalau seandainya seorang beli baju untuk beribadah. Nyonyo kara pun aji umanyo kara Ramadan ya. Belau baju yang paling get belau baju. Nya tegalam ji korupsi ada gap ya, Pak. Abe ke korupsi ada gap ke belau ada baju ya, Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan begini, enggak usah hasil korupsi lah. Artinya apa? Korupsinya cuma sedikit. Harga baju 10 dirham, 1 dirham hasil korupsi, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini 10 dirham. Harga baju 1 juta. Tertuh ribe, icok pengkorupsi ya, Pak. Atau ke pengegop, atau ke talimi gop, atau ke pengegop kan, Pak. Dari hasil pengegop nah bak baje kan, ge ibadah kan, ibadah nak diterima oleh Allah. Makanya ibadah itu kan harus bersih semua. Bersih baju. Bersih baju dari apa? Oh, baju kagleh dari najih. Ya, betul najih. Dari mana kita dapatkan baju itu? Bersihkan juga itu. Seperti kita menyembelih hewan. Nyo halu hewan. Hewan ini halal. Getanyo nana manok, tasi manok, halu manok, hana yang pegah manok harum, hana. Nah, ada dalam fikih dalam apapun cuma kita tanya, ai dengku nyo manok harum pahala dengku? Halu manok ai maknya. Menyo boi, boi harum. Hana yang pegah boi halu, Pak. Nak ada, Pak. Abihan dapat jauh di mana? Ya, Pak. Walaupun manoknya halu, tapi dilihat dulu kamu dapat dari mana manoknya. Oh, loncok ada gop. Maka harum dia, ya, Pak. Bukan karena cok ada gop, ya, Pak. Dia halal, Pak. Secara ini halal. Tetapi secara perbuatan kita mengambil punya orang lain ke harum. Getanya tak pengegop, ya, Pak. Ayah dia pun, oh, makan laba manok sebuah. Harum manoknya, Pak. Bukan dengan cara tak semengat orang lain, Pak. Kita sembeli secara haram, halu, Pak. Dah baca bismillah. Manok dah tak harum, getanya, Pak. Lagi bui. Yang bui dah cok bui. Inyo bui harum. Kita sembelih secara syar'i, Pak. Ya, di bagian secara syar'i. Dengku nak sembelih, dengku buah bui. Nyo siap ber, baca bismillah. Ne bacanya, ne baca maju. Tetap harum, Pak. Bukan karena airnya sudah haram. Kecuali nanti mudaratnya. Jadi mudarat itu pun kalau dalam istilah fikih itu hanya sekali kenyang. Benti di tengah hutan ya. Oma kahana tepat-tepu, Pak. Oma aduh bui. Kasih bui. Katro. Oma, mangat dah kau. Tamah lah. Ya, tamah hanjili, Pak. Artinya apa? Khusus untuk menghilangkan lapar saja. Setelah itu lanjutkan perjalanan. Waktu nanti lapar lagi, tak dapat apa-apa. Kecuali babi dan anjing. Nyapa jauh, ya. Tapi untuk menghilangkan lapar saja, Pak. Setelah itu lanjutkan lagi perjalanan. Jadi hanya tamah. Dia pacu, Oma. Mangat dah kau. Hai tamah lah. Bukan lantai botik, Pak. Nyai yang harum, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
La illa hamiman, ya hamimau wa ghassaka. Ini apa makna ghassak di sini, Pak? Ghassak itu ada yang kita ambil dua tafsir saja. Ibnu Abbas mengatakan ghassak itu al-burdu syadid. Dingin sekali. Kalau tadi panas sekali, kalau ini airnya dingin sekali, Pak. Atau bahasa lain zamharira. Nah, maka menyonana nurung zamharira yang lepidat. Menyonan nanurung tak bawa pun aja. Hamiman fuumdat ni apa ya? Hamiman airnya panas sekali. Zamharira artinya apa? Air itu dingin sekali. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari dikenal sebagai penafsir bil ma'thur. Jadi kalau kita baca tafsir-tafsir Imam At-Tabari itu ada hadis-hadis semua. Nah, hadis-hadisnya. Salah satu yang beliau tafsirkan di sini ghassaka, apa kata beliau? Ghassaka itu ma yasilu min dumu'ihim. Apa yang mengalir dari air matanya. Ini demi mata apa? Inilah yang mereka minum. Ya. Minuman mereka illa hamimau wa ghassaka. Air yang panas sekali dan air mata mereka sendiri. Karena hidup oleh jem. Maka yang mengalir itu itulah yang diminum. Diminum terus, Pak. Ini versi tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari tidak sembarangan beliau ngomong. Artinya apa? Beliau punya landasannya, punya hadisnya. Karena memang tafsir beliau itu, kalau kita baca tafsir At-Tabari, itu selalu ada apa? Rujukan an kata ini bimaknanya ini makna ini. Ya. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ghassaka di situ adalah zamharira. Zamharira apa? Al-burdu asyadid. Maka kita kalau minum air dingin sekalipun hanapahjidnya, itu umpi hanapahjid. Sedang-sedang saja, ya, nampak. Tapi ini tidak diberikan sedang-sedang saja oleh Allah. Kenapa diberikan ini? Pe Allah bengeh, Pak. Apakah Allah bengeh kegedanya? Apakah Allah bengeh ngejo itu umdat lebihan? Apakah bengeh? Ini alasan Allah, Pak. Jaza'u wifaqa. Ini jazaan kalau di dalam kaidah nahu itu namanya hal namanya, ya, keadaan, hal. Contoh begini. Si fulan pergi ke sekolah. Bagaimana dia pergi ke sekolah? Jalan kaki. Oh, binalego. Ya, nembak. Si fulan diberikan oleh Allah di dalam neraka air panas sekali dan air dingin sekali. Kenapa diberikan itu? Kan punya alasan, Pak. Allah selalu punya alasan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, alasannya, Pak. Supaya jangan hipertensi. Ya, alasannya apa? Jaza'u wifaqa. Wifaqa itu apa? Kenapa tidak ada jazaan saya? Kenapa wifaqa? Itu sesuai dengan permintaan dia di dunia dulu. Dia di dunia dulu minta seperti ini, kata Allah. Ketika lun yu hai ne temayang, hai dengar lun. Hai ne bubutnya, hai dengar lun. Hai baik ne dinyu curangi kok, hai dengar lun. Hai baik ne pajuh harum, hai dengar cid. Baik ne pajuh riba, hai dengar cid. Artinya pilih kenyan, kata Allah. Dia kan minta sendiri. Kan tidak saya tawar ini sama dia. Dia minta sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'au wifaqa. Wifaqa itu apa? Wifaqa itu muafiqun. Muafiqun, maka kalimatnya sebenarnya panjang, Pak. Muafiqun lima amila bihi fid dunia. Balasan ini sesuai dengan apa yang dia minta ketika di dunia. Lun padahal kalau lun pegah, kata Allah, kamu jangan buat ini nanti dapat ini, tapi tetap dibuat juga. Kailake nanti, Pak. Jadi artinya apa? Allah tidak mendzalimi hambanya. Allah nadzalim. Cuma hambanya sendiri yang minta-minta untuk bisa masuk ke dalam neraka. Dia minta sendiri untuk diazab seperti itu, Pak. Ya. Ini namanya jaza'u wifaqa. Maka jaza'u wifaqa adalah dua kalimat. Ini tidak bisa dipisahkan, nih, Pak. Kalau jaza'an saja, tidak bisa. Wifaqan, ini sebuah kalimat sifah mausuf. Ya. Sifah mausuf artinya apa? Jaza'an yang bagaimana? Yang wifaqa. Apanya wifaqa? Jaza'an. Jaza'u wifaqa. Sifah mausuf. Kalau di dalam kaidah nahunya, na'at man'ut. Balasan seperti apa yang mereka minta ketika di dunia. Orang yang hana semayang ketika di dunia, nyen ila kedro untuk diazab. Orang yang tidak bayar zakat ketika di dunia, nyen ila kedro untuk diazab. Orang yang berbuat maksiat di dunia, dia minta untuk apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kan sanksi, Ma. Semua itu kan ada sanksi.
Kalau tidak ada sanksi, maka orang yang patuh akan protes, ya Allah, kamu pupuk lagi yo, sedangkan dipilih hanai pupuk, berarti hanai ada, ya Allah. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah memasukkan seorang yang minta untuk dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Seorang yang patuh dan taat kepada Allah, maka dapat rida Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keadilan namanya. Ya. Jadi adil itu bukan berarti umma sidran siksa Allah, sidran jihad, tidak. Bukan itu adilnya, bukan di situ. Karena apa? Dia minta sendiri. Ya. Contoh seperti kita punya anak, nah yang TK, nah SMP, nah SMA, nah kuliah. Apakah adil itu memberikan porsi yang sama semuanya? Tidak. Bukan berarti nyok adil juk mendu 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 jutanya kamu talimi nanti, Pak. Makanya keadilan itu lihat kebutuhan dulu. Si fulan ini dia enggak butuh apa-apa, anak TK pun butuh, dan blok kuih mentang yang yum-yum 2000 hari bayar kaji kasih, Pak. Anak SD karena butuh je tidak perjalanan kena oleh pupui belanjuk 30 ribu. Anak SMP binanci drone lah butuh juk 20 ribu. Anak SMA juk 50 ribu. Onyo ka kuliah juk 30 ribu. Itulah keadilan, Pak. Maka keadilan itu, si fulan sudah berbuat dosa, maka adil bagi dia untuk dimasukkan ke neraka, karena dia tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan namanya. Ini yang dimaksudkan dengan jaza'au wifaqa, ya. Kita lihat sedikit lagi ini, Pak, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini mereka itu, ya, ini sebenarnya kembali ke intinya sebenarnya. Banyak manusia tidak yakin kalau akan dibangkitkan lagi nanti di padang mahsyar. Manusia yakin dia mati, Pak. Kenapa yakin dia mati? Karena melihat saudaranya, ayahnya, anaknya, anak kandungnya akan meninggal dunia, Pak. Dia lihat sendiri, Pak. Artinya apa? Dia yakin kalau nanti akan mati juga. Seperti anaknya yakin, Pak. Kita yakin seperti orang tua kita juga mati, Pak. Meninggal dunia. Tapi seorang itu kebanyakan orang tidak yakin kalau nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Itu yang tidak yakin, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Kenapa saya buat seperti itu? Karena dia tidak yakin, kata Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Sekarang kita lihat coba dalam terjemahannya, coba dibaca apa ini. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau mereka takut kepada hisab. Ya, takut kepada hisab. Ini kita maknai dengan makna terbalik lagi apa? Makna terbalik, mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan, yaumul ba'tsi. Enggak yakin mereka. Maka karena tidak yakin, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gara-gara tidak yakin? Kalau tidak yakin, seorang berbuat maksiat nih, Pak. Waktu itu yang pegang-pegang mati dan pegang korupsi yang tanggap. Hai pajan lom tu, Pak. Hai entri ibu bangkit padang masyarakat. Panen hai ibu bangkit lom. Menyuka mati kabeh, Pak. Hanale. Waktu kita tanya, kenapa kamu zalimi si bulan? Hai pajan lah enda zaliminya kan jenama, Pak. Awai kaya zalimi kita, yang ada zalimi juga jan, Pak. Hai itu gazab oleh Allah, gazab kai pakiban ni, Pak. Hanai pembangkit lagi katanya, enggak ada dibangkitkan lagi, nyan, Pak. Makanya tidak yakin kepada hari kebangkitan itu membawa efek-efek yang banyak sekali, Pak. Orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, dia buat maksiat terus. Karena apa? Nyo menyota pembunuhnya, Pak, ni nak bangkit lah katanya. Kau dia cuma tiga, ya, nyan, Pak. Habis mati ke hanale, je ke tanah hancur, Pak, ni nak lah mahna je tepul-tepul, ya, Pak. Maka efeknya ini, Pak. Dan juga efeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis. Hadis ini ada dalam tafsir Al-Baidawi. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dalam tafsir Sawi juga, Pak. Rasulullah mengatakan, ada empat kelompok. Empat kelompok ini tidak bisa dapat syafaatku, kata Rasulullah. Empat kelompok tidak bisa dapat syafaat dari anak kandungnya. Empat syafaat ini tidak bisa dapat syafaat dari para malaikat. Empat orang ini, kelompok ini tidak bisa dapat syafaat dari para syuhada dan para salihin dan para orang-orang mukmin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa empat kelompok? Tariku salah, orang meninggalkan salam. Orang yang hana temayang, hana peharap, memang dia bisa menunggu anak kandungnya untuk menolong dia, tidak bisa. Dia menolong minta Rasulullah, tidak bisa juga, kecuali dengan izin Allah. Karena ibadah itu kan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan Allah, memang sudah. Yang kedua, al-bakhil, orang kritnya, memang. Orang krit kenapa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang krit itu dia ketika bakhil, ya, Pak. Yang ketika bakhil dia tidak yakin dengan Allah menyuruh bersedekahlah kamu. Hana yakin. Menyuruh hana yakin berarti hana yakin juga kepada yang menyuruh untuk bersedekah. Makanya orang bakhil itu dia akan terus berada dalam neraka sebelum diizinkan oleh Allah untuk bisa keluar. Menyuruh hana hanjir, Pak. Dapatkah lu lumpreh hana dia? Hana pu ya preh, hana pu ya preh. Oh lumpreh Nabi lawa Nabi musallawat sampai hana pu ya preh, Pak. Rasulullah sudah mengatakan sendiri, saya tidak bisa, kata Rasulullah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang mengolok-olok Al-Qur'an. Hana yakin ke Al-Qur'an.
Tidak yakin sama Al-Qur'annya hanya pun haram, ya, Pak. Karena ini berhubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyokap berhubungan dengan Allah, Pak. Dia tidak yakin dengan Al-Qur'an. Maknanya apa? Tidak yakin dengan kalam Allah. Tidak yakin dengan perintah Allah. Ya, ya, Pak. Kemudian yang terakhir, tidak yakin kepada hari kebangkitan. Hanya yakin, ya, Pak. Maka efek tidak yakin pada hari kebangkitan, kita berbuat maksiat, kita berbuat ini, berbuat itu. Kenapa kita yakin? Menyotan apa nanti? Buat roh maksiat. Panina ilai ke pertanggungjawaban. Habis mati, je ke tanah, anco. Hanya tetap boleh, Pak. Mana ada diminta pertanggungjawaban lagi? Ya. Maka efeknya itu luas sekali. Dia kekal di dalam neraka, kecuali diberikan izin oleh Allah untuk bisa keluar. Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat. Menyohana haji, Pak. Tidak pernah dia keluar dari neraka. Ya, sudah. Saya rasa cukup segitu saja. Ya, jadi baik panjang-panjang li. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 20. Oh, kayaknya 28 ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.